Hai, assalamualaikum guys. Kali ini aku akan membuat seblak kuah. Apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya? Yuk simak videonya hingga selesai. Pertama-tama siapkan bumbunya. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, kencur, kerupuk putih, sosis dan bakso, telur, sawi dan daun bawang. Kemudian iris daun bawang kecil-kecil ya. Rajang sawinya. Setelah daun bawang dan sawi diiris, sisihkan dulu. Lalu potong sosis dan bakso sesuai selera ya. Lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Bisa di blender, bisa juga diulek ya, sesuai selera. Setelah bumbu matang, masukkan sosis dan bakso. Lalu tambahkan air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan 2 butir telur. Thank you.
Lalu masukkan kerupuknya. Tambahkan garam secukupnya. Lalu beri penyedap rasa sesuai selera ya. Terakhir, masukkan sawi dan daun bawang. Masak hingga matang, sampai kerupuknya empuk ya. Seblak kuah sudah matang, sudah siap untuk disajikan. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.